Romer. Posisi yang sebenarnya boleh dibilang posisi paling gak enak selain Afdon ya. Jatahnya mati, kalau teman satu tim mati disalahin. Sedangkan kalau teman jadi gak ada terima kasihnya. Tapi ya itu udah jadi resiko kalian kalau kalian itu memang udah ngambil keputusan buat ngisi posisi ini. Cuman terlepas dari apapun pengalaman buruk yang mungkin kalian rasain selama jadi Romer, bukan berarti jadi Romer itu tuh nggak ada salahnya loh. So, hari ini kita bakalan bahas 7 kesalahan yang mungkin dilakuin sama Romer yang tentunya juga berpengaruh terhadap kelancaran pertandingan menurut versi Charles Studios pastinya. Kita langsung mulai dengan yang pertama, salah draft pick. Mindset paling buruk dari player Romer yang sering banget gue temuin itu apa? Karena di mindset rata-rata orang, Romer itu posisi paling gak laku, gak enak, atau dalam tanda kutip sisa. Ngisi posisi ini aja tuh udah jadi tindakan yang mulia banget deh hitungannya buat sebagian orang. Dan karena udah ngerasa mulia, ya asalkan hero-nya bisa diposisiin jadi Romer apalagi pakai tank, ya udah nggak ada masalah deh, udah jadi si paling bener. Padahal pada kenyataannya tuh ada beberapa kondisi yang sebenarnya nggak semua hero Romer tuh cocok buat ditemenin sama teman-teman satu tim yang udah diisi sebelumnya. Dan malah dengan ada si Romer dengan hero yang nggak sesuai ini, hasilnya malah jadi nggak sesuai harapan, teamfight berantakan, combo ancur-ancuran dan semacamnya. Contohnya, misalkan junglernya hero-hero lincah, Romernya malah ngambil Estes. Otomatis si Estes yang tugasnya nge-cover jungler atau teman satu tim yang lain jadi bakalan agak susah buat ngejar si jungler dong. Kenapa nggak ngambil Angela atau Florin yang bisa ngasih efek heal atau semacamnya tanpa harus lari-larian? Kan otomatis jadi lebih gampang toh. Atau contoh lainnya, misalkan mid laner kita diisi sama Yif, Vel atau Loi, yang kita tahu kalau mereka itu tuh bakalan seneng banget kalau musuh itu ngumpul-ngumpul di satu titik. Terus Romernya malah Akai yang suka bubar-bubarin tim. Jadinya mid laner bakalan lebih kesusahan dong. Pokoknya kurang lebih kayak begitu deh. Jadi malah kayak sengaja nge-counter teman sendiri gak sih? Intinya ya buat jadi Romer walaupun udah ngisi posisi ini, bukan berarti kalian tuh bebas buat ngisi posisi ini sama hero apa aja yang kalian mau. Jadi tetap harus sesuaiin sinerginya sama hero-hero yang ada di dalam tim kalian guys. Nah, kondisi kayak gini tuh biasanya diperparah lagi sama pola permainan si tanker yang takut mati. Ya, bukan berarti jadi tanker itu harus mati mulu ya. Tapi memang kalau dilihat dari nilainya masing-masing, posisi paling nggak boleh mati itu pertama gold laner, kedua jungler, ketiga mid laner, terus di posisi keempat ada XP laner, dan tentunya Romer itu jadi posisi paling oke buat mati kalau dibandingin sama keempat posisi lainnya tadi. Istilahnya kalau lagi battle, terus tim musuh itu junglernya yang mati, di tim kita itu yang matinya Romer, berarti kita cuan guys, untung. Jadi kalau kalian lagi megang posisi Romer, jangan terlalu mikir buat jaga KDA kalian cakep-cakep banget guys. Mati itu tuh udah bagian dari seninya main Romer. Mau itu ngisi Romer pakai tanker atau pakai support sekalipun, kalau memang di waktu yang mengharuskan kalian untuk ngorbanin diri demi teman satu tim kalian, ya udah nggak apa-apa guys, jangan ragu-ragu. Bahkan ya, kalau buat yang ini sih, gue emang kesal secara personal nih. Kalau kalian itu lagi main Franco, buat jadi Romer yang katanya hero ini tuh harus nengkep musuh ke arah turret supaya musuh bisa di-kill, kalau emang hook kalian kentang atau lagi cooldown, Franco ini tuh bisa ada di garis depan juga loh. Ulti kek, skill 2 kek, apa kek. Jangan asik aja ngegacha-gacha pakai hook doang di belakang, nggak peduli sama kondisi. Yang ada dengan kalian para Romer terlalu main aman dan takut meninggoy, jadinya malah kalian ngerugiin teman satu tim sendiri, karena teman-teman kalian yang harusnya bisa selamat, malah jadi mati gara-gara kurang dapat perlindungan dari kalian sebagai Romer yang memang tugasnya nerima damage. Udah gitu, yang kelihatan salah ya si yang mati mulu dong. Padahal Romer di sini juga punya salah, guys. Kesalahan berikutnya, terlalu berani open war. Terlalu takut mati salah, tapi terlalu berani ngegas-ngegas pun nggak bisa dibilang benar juga ya. Kadang-kadang ada kondisi di mana sebenarnya teman tim itu tuh belum terlalu kuat untuk war atau mungkin dari segi jumlah kalah. Bahkan kadang-kadang Romer ini malah lagi sendirian tapi malah mulai peperangan. Dan ini tuh biasanya lebih mayoritas kesalahan yang sering kejadian kalau Romer ini lagi megang hero tanker. Ya alhasil tentunya match jadi berantakan. Entah itu si Romer itu sendiri jadi mati terus atau bahkan malah ngebahayain teman satu tim yang lain. Alhasil malah jadi pada mati dan match jadi berat ke belakang-kebelakangnya. Karena ya nggak seharusnya maju, udah pada maju. Udah gitu kondisi mati sering kayak gini tuh bikin match jadi berat soalnya teman satu tim itu jadi pada nggak ngembang karena kebanyakan mati. Jadi teruntuk para Romer, memang Romer itu tuh posisi yang cukup punya andil besar buat ngelancarin serangan alias open war. Tapi tolong perhatiin juga kondisi di sekitar kalian. Jangan malah di kondisi kalian yang gak tepat kalian main buka-buka war aja. Ya ada nanti match malah jadi berantakan guys.
Kesalahan berikutnya, nggak top up diamond di CS Diamond Store yang aman, murah, dan terpercaya. Nggak deh, bercanda. Oke, kesalahan yang keempat, nggak rotasi. Kesel nggak sih kalau lihat roamer yang udah jelas dari nama posisinya aja udah roamer, ya tentunya tugasnya roaming dong. Dan di sini si roamer ini tuh nggak rotasi sama sekali, tapi malah diem aja di satu titik, nggak kemana-mana. Dan biasanya yang sering kejadian itu tuh si roamer ini diem di gold lane buat jagain gold laner. Tujuannya mungkin baik ya, biar gold laner ini nggak mati atau bahkan bisa menang lane. Tapi tindakan diem di gold lane ini buat jagain gold laner nggak bisa selamanya dibenerin loh. Apalagi waktu match itu baru berjalan di bawah 5 menit. Waktu match masih sependek itu tuh kondisi seluruh lane masih belum aman. Setup masih di mana-mana, entah itu setup buff, Lito, atau bahkan setup turtle. Jadi kalau roamer itu cuman diem aja di gold lane, tentunya bakalan ngeberatin tim, terutama jungler di awal pertandingan. Kecuali di awal pertandingan itu tuh posisi gold laner kita lagi dijagain sama beberapa hero sekaligus. Nah itu mau gak mau, suka gak suka, ya kalian harus ngebantuin banget. Tapi kalau kondisinya di early game itu gold laner lagi sendirian, ya udah percayain aja si gold laner ini tuh adu mekanik di jalurnya. Kalau memang mau nyamperin, ya datang satu kali, bantu-bantu seperlunya, entah itu bantu gold laner ngekill gold laner lawan atau ngecek-ngecek di sekitar ada hero lawan atau enggak. Kalau dirasa aman, ya udah tinggalin aja guys. Next, kesalahan yang berikutnya masih mirip-mirip, salah rotasi. Ya, kalau tadi nggak rotasi sama sekali, tipe roamer kali ini tuh bukan nggak rotasi, cuman emang muternya aja yang nggak salah guys. Terus rotasi yang bener tuh gimana sih? Tergantung. Kita bahas dikit ya. Pertama, di fase early game. Di fase early game itu tuh pertama-tama yang harus kalian perhatiin itu roamer lawan itu siapa. Kalau roamer lawan itu Tigreal, Franco, Zhaohead, atau hero-hero yang bisa ngerusuh buff lainnya, berarti kalian sebagai roamer wajib buat dampingin jungler. Apapun hero yang kalian pakai, pokoknya tempel aja dulu jungler, minimal sampai berhasil dapetin buffnya. Kalau jungler udah berhasil aman setosa ngambil buff, baru deh kalian tinggal ngegas ke lane lain. Nah, lane mana yang perlu kalian samperin? Tergantung lagi. Pertimbangan pertama tentunya dilihat dari posisi lawan itu lebih berat ada di posisi mana, di mana yang paling rame, ya berarti samperin aja. Kalau nggak ada yang kelihatan, berarti kalian lihat timer di atas. Kalau waktu di atas belum sampai menit kedua, atau kelihatannya jungler kalian itu nggak ada niatan buat inisiasi, berarti kalian itu boleh geser ke gold lane buat ngebantuin. Tapi kalau kondisi jungler itu aktif dan mau ngebuka turtle, berarti tentunya kalian sebagai roamer itu punya tugas buat ngejagain posisi jungler lawan biar kita itu nggak kalah waktu lagi ngambil objektif ini guys. Nah terus kalau dari awal pertandingan itu sebenarnya roamernya itu bukan hero-hero yang bisa ngerusuh buff lawan, ya berarti dari awal kalian udah boleh langsung keliling-keliling. Pertama-tama kalian bisa langsung main dulu ke gold lane untuk ngecek-ngecek, atau kalau memang dirasa aman, ya berarti kalian bisa bantuin jungler untuk ngambil Lito Wanderer dulu guys. Intinya buat rotasi ini tuh lebih disesuaikan aja sama kondisi pertandingan, nggak ada rumus baku atau bagaimana. Soalnya pergerakan tiap hero di tangan orang yang berbeda itu tuh bakalan hasilin kondisi yang berbeda. Jadi ini tuh balik lagi sama kemampuan kalian buat baca situasi guys. Next, kesalahan yang keenam, nggak buka map. Simple tapi ngeribetin. Kesalahan ini tuh biasanya bikin kita jadi tahu kalau si roamer yang satu ini tuh bukan orang yang biasa ngisi posisi roam. Sebagai roamer yang GG, salah satu tugas paling pentingnya itu ngebukain map supaya teman satu timnya tahu seandainya di sekitar mereka itu tuh ada hero yang nungguin buat nyulik. Jadi buat jalanin tugas sebagai roamer yang benar itu, kalian para player-player yang ngisi posisi ini tuh harus selalu rajin-rajin buat ngelimpir-ngelimpir ke semak-semak biar map itu tuh jadi terang dan teman satu tim kita jadi nggak deg-degan waktu lagi laning ataupun lagi jungling. Basic banget kok, cukup jalan doang masuk ke rumput-rumput di sekitar teman satu tim kalian. Kalau feeling kalian udah kuat banget bakalan ada hero lawan di situ, ya spam skill aja di semak-semak sebelum masuk. Dan hal sesimpel ini bakalan ngasih perubahan yang lumayan signifikan dan ngebantu banget buat kelancaran pertandingan guys. Kalau nggak percaya, kalian lihat di kolom komentar nih. Para jungler pasti setuju sama hal ini. Kalau hutan itu terang, jungler itu tuh bakalan enak banget buat kelilingnya guys. Dan kesalahan yang terakhir, lawak banget tapi masih sering banget gue temuin. Salah build item. Pernah nggak sih kalian dapet tanker yang kayak gini? Masalah umum banget nih. Karena si player tanker ini udah set itemnya sebelum match dimulai, pas udah masuk clan of down, si tanker ini tuh udah nggak peduli-peduli amat sama item yang dibawa. Jadi ya udah, apapun yang muncul di rekomendasi item, ya pencet aja cuy. Masalahnya ya kalau lagi hoki sih mungkin itemnya jadi bener ya. Cuman kadang-kadang dari kesalahan kayak gini aja tuh bisa bikin performa roamer jadi kurang apik. Entah itu kebanyakan item physical defense padahal core-nya magic damage, atau sebaliknya, otomatis si tanker ini udah bawa item banyak tapi berasanya nggak tebel dong.
Intinya ya buat jadi roamer atau bahkan sebenarnya buat semua role, ngisi item itu tuh harus disesuaiin sama lawan yang lagi kita hadapin. Cuman kenapa di sini lebih spesifik gua mention di pembahasan para roamer? Tentunya karena roamer ini tuh lebih banyak bawa item defense. Jadi kemungkinan buildnya buat ngaco jadi makin gede, guys. Simpelnya buat jadi roamer yang baik, aspek dari luar itu tuh bakalan lebih penting dari aspek si hero itu sendiri, guys. Mulai dari kondisi map, kondisi tim, kondisi lawan, dan kondisi eksternal lainnya. Oke, mudah-mudahan pembahasan gue kali ini menarik dan cukup ngebantu kalian para roamer atau player-player yang mau nyoba buat jadi roamer. Akhir kata, karena pembahasan gue selesai, berarti sekarang waktunya gue Charles pamit. Thanks for watching, salam solo public, and see you again in my next videos. Bye-bye.